Penontonnya piro, guys? Satu penonton serentak. Jaki tes. Mulai, mulai.
berdoa dulu gak nih? Sudah. Halo, selamat siang teman-teman. Siang. Siang. Halo, halo siang, Kak. Halo, halo. Aku Alvira dan kali ini aku enggak sendirian. Aku ditemenin sama teman aku namanya Kak Ocha. Langsung aja kita kenalan yuk. Halo, aku Ocha. Hai. Hai. Halo Kak Ocha. Gimana kabarnya Kak Ocha? Baik sih, alhamdulillah ngantuk. Kok ngantuk, tapi tetap harus semangat dong. Ya lah, kan abis lihat Kak Alvira yang cantik hari ini. Enggak sih Kak, aku tuh cantik kok. Gimana kabar Kak Alvira sekarang? Alhamdulillah juga baik Kak. Kak Ocha baru di mana nih? Di rumah ya? Ya, aku di Wonosobo sekarang. Oh, Wonosobo tuh yang terkenal sama karikanya bukan sih, Kak? Iya, benar banget, karika. Oh, iya. Kalian sekarang di Jogja atau di mana? Enggak, sekarang aku ada di Klaten, Kak. Pulang kampung ya? Iya, balik kampung dulu gara-gara ini pandemi. Pandemi PSBB pasti Jogja sepi ya, jadi pindah ke pulang. Iya, semuanya pada sunyi, Kak. Kak, ngomong-ngomong, materi kita pada siang ini tuh apa sih, Kak? Oh iya, jadi Kak Alvira, sekarang kita bakal ngobrol-ngobrol bahas tentang sekitar e-commerce. Oh, e-commerce ya. E-commerce tuh kayak belanja online, kayak gitu bukan sih? Iya, benar banget, belanja online. Jadi kayak Shopee, terus Lazada gitu, Kak? Iya, benar banget. Kak Alvira sering belanja di Shopee, Lazada, dan lain-lain gitu pasti ya? Ya, namanya cewek sih, Kak. Kan kalau apalagi kalau baru diskon, kayak gitu-gitu sih. Kayak gratis ongkir, kayak gitu kan. Jadi kayak kita tuh... Halap ya, Kak? Ya... namanya capek sih, Kak. Jadi kayak nggak sadar kita mau beli apa aja gitu loh. Langsung check out. Terus nih. Tapi Kak Alvira, buat memperjelas apa sih itu e-commerce, kita ya punya narasumber loh yang bakal jelasin seputar e-commerce nih. Siapa aja sih Kak Alvira? Oh iya, di sini kita ada 4 narasumber. Yang pertama ada Kak Ucu. Hai. Lalu ada Kak Zaki. Hai guys. Lalu ada Kak Tono. Hai. Lalu yang terakhir ada Kak Faisal. Halo semuanya. Halo Kak. Terus langsung aja nih Kak, kita ngobrol sama narasumber pertama kita. Kak Ucup, untuk yang pertama. Iya. Kak Ucu baru di mana nih? Sekarang di mana? Sekarang kabarnya? Baik sih kabarnya, sekarang masih di Jawa Barat. Jawa Barat bukannya di ada bencana alam gitu ya, Kak? Iya nih. Deket enggak sama Kakak? Deket juga sih, depan rumah. Jadi kemarin tuh sempat banjir juga, tapi sekarang udah enggak terlalu banjir kayak kemarin-kemarinnya gitu. Alhamdulillahnya gitu. Alhamdulillah. Dan aman kan? Aman, Kak. Gak ada yang ikut hanyut kan, Kak? Gak ada kok. Hatiku juga aman, gak hanyut kok, Kak. Cuma kenangan-kenangan aja ya yang hanyut ya, Kak, ya? Iya. Yeah. Nah, kan kalau Ucup, kita kan tadi udah bahas, aku sama Alvira udah bahas tentang dikit-dikit tentang e-commerce. Nah, kita langsung tanya ke Kak Ucup aja. Menurut Kak Ucup, e-commerce itu apa sih?
Menurut saya itu e-commerce adalah perdagangan yang dikenal sebagai perdagangan elektronik atau perdagangan lewat internet gitu. Mengacu pada pembelian atau penjualannya dalam satu kayak dunia, tapi dunianya itu nggak real gitu. Kita jadi ada sebuah layanan yang sekarang itu menggelegar itu ya itu internet. Internet itu membeli layanan kita, mempermudah kita untuk berbelanja online, mempermudah kita untuk memperpanjang SIM dan lain-lain. Itu tuh yang disebut e-commerce. Oh, terus contohnya untuk e-commerce itu apa aja sih, Kak? Ada sih beberapa contoh. Yang pertama tuh OLX, salah satu bisnis di Indonesia dengan model klasik. Jadi tuh OLX tuh tempat jual beli barang bekas gitu. Yang misalkan kita nggak punya nih, kita punya barang bekas yang udah nggak kepakai gitu. Kita jual aja tuh ke OLX. Di situ banyak yang jual beli juga, terus di situ situsnya aman. Jadi udah ada pihak ketiga, nggak langsung ke narasumber gitu. Terus ada lagi Amazon. Kalau Amazon tuh lingkupnya udah internasional ya. Kita mau beli barang apa aja di seluruh dunia bisa, tapi shippingnya itu terlalu lama. Jadi butuh waktu yang nggak kayak di Shopee atau Tokped yang cuma seminggu 2 minggu, itu bisa hampir berbulan-bulan. Lalu ada Kaskus. Mungkin orang-orang yang jadul-jadul itu, yang awal-awalnya sebelum semuanya ada Tokped dan lain-lain, itu semuanya pada jual di Kaskus. Jadi kita tuh sistemnya tuh di Kaskus tuh kita posting barang. Kalau udah srek jadi langsung ketemuan. Itu di awal tahun berapa ya? 2010 ke bawah kalau nggak salah itu. Terus yang sering kita pakai nih ada Tokopedia sama Shopee. Itu layanan online yang permudah kita nih saat di masa pandemi ini. Misalkan kita belanja kan, kalau di masa pandemi ini nggak boleh keluar rumah tuh. Nah, di Tokopedia sama Shopee itu kita udah tinggal beli aja di situ. Selain itu di Tokopedia juga banyak promo-promonya, gratis ongkir kayak, terus ada cashback dan lain-lain. Yang terakhir itu ada tiket ID, misalkan tiket.com. Misalkan kita mau beli tiket itu tuh nggak usah antri-antri lagi gitu kan, antri-antri ke stasiun atau ke bandara. Kita tinggal beli tiket, pesan, udah deh nyampe. Tinggal check outnya doang sih di situ, check in. Gimana, Kak? Kan kalau Kak Alvira tadi kalap ya, kalau buka Shopee suka belanja-belanja. Nah, Kak Ucup sendiri suka belanja-belanja di Shopee gitu nggak, Kak? Suka sih, tapi nggak terlalu sering juga. Ya sama sih, kalau data cewek sama cowok, kalau udah lihat barang murah, apalagi diskonan, ya belanjanya ya nggak karu-karuan. Contohnya kayak 12-12 kemarin kan, alhamdulillah dapat sekitar 12 barang dengan harga miring semua. Apalagi kalau ada embel-embel gratis ongkir gitu ya, kayak pasti udah langsung kalap ya. Iya, langsung kalap gitu, Kak. Namanya juga promo, siapa sih yang nggak suka gitu kan? Nah, menurut Kak Ucup itu ada nggak sih tantangan yang terdapat dalam layanan elektronik kayak Shopee dan lain-lain gitu? Tantangannya dalam apa nih? Gimana, Cak? Pertanyaan yang ketiga itu ada apa sih tantangan itu dapat dalam layanan elektronik seperti yang sudah dilanjut sama Kak Usip? Kalau tantangannya tuh mungkin penipuan ya, Kak. Di kayak di misalkan kita belanja tapi pesan barang A keluarnya itu nggak sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan kemarin itu ada kita misalkan beli HP yang dikirim itu bukan HP gitu. Nah, tantangannya tuh di situ ada oknum yang tidak sepantasnya gitu loh, Kak. Cara mengatasinya ya dari pihak Shopee atau Tokped kan udah ada fitur untuk retur pengembalian barang gitu. Misalkan barang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita bisa kembalikan dalam bentuk uang atau tukar barang lagi kalau emang barang itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu, Kak. Sebenarnya untuk apa kekurangannya cuma itu doang sih, dalam keamanan, segi keamanan dan itu cuma itu doang sih. Jadi kalau kita beli di Shopee gitu terus kayak nggak kekirim gitu, bisa ada pertanggungjawabannya gitu ya, Kak ya? Iya, ada bisa pertanggungjawabannya.
Terus kan itu kan nggak langsung ke dua belah pihak, kita ada perantara. Jadi itu Shopee atau Tokopedia itu sebagai perantara di situ. Gitu, Kak. Baik, terima kasih untuk Kak Ucup sudah menjawab pertanyaan. Ada tiga pertanyaan tadi yang di awal. Yeah. Selanjutnya kita beralih ke Kak Zaki. Ya, yeah, halo. Halo Kak Zaki. Halo, halo, halo. Gimana kabarnya sekarang? Sehat sih, sehat, sehat. Kalian gimana berdua? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Ini Kak Zaki ini pakai kacamata ya? Fashionnya yeah. Good. Iya, yeah. Mau cosplay Superman. Kak Zaki baru di Jogja atau gimana? Kebetulan ada di Jogja nih, di rumah. Oh, di rumah. Iya. Jadi nggak kos gitu ya kayak ya? Enggak sih, asli sini soalnya. Oh. Iya. Bisa irit ya kak ya. Tadi kan Kak Ucup kan sudah menjelaskan mengenai e-commerce, tapi di sini juga masih ada pertanyaan lainnya. Jadi saya mau tanya nih kak, menurut kakak bentuk layanan dari e-commerce dari e-service itu apa ya kak? Oh, jenis-jenis layanan ya dari e-commerce ya. Ada beberapa layanan sih. Mungkin di sini saya sebutkan tiga aja ya. Yang pertama itu ada penyedia layanan aplikasi atau ASP. Yang kedua ada layanan jaringan atau NSP. Dan juga ada layanan internet atau SP. Itu Kak. Ya Kak. Lalu ada pertanyaan berikutnya, mungkin Kak Uca akan bertanya. Oke Mas, siapa? Zaki? Kak Zaki? Oke, ada pertanyaan selanjutnya, jadi ada. Apakah pemerintah akan meregulasi e-commerce? Pemerintah meregulasi e-commerce ya? Tentunya ini perlu ya diperhatikan sebagai tiga segmen e-commerce tersebut tentunya memiliki kebutuhan dana yang berbeda. Sejauh ini pemerintah memang belum ada prioritas dana untuk sektor ini. Nah, bikin National Payment Gateway supaya lebih efisien bagi masyarakat soal transaksi. Nah, gitu. Mungkin itu bisa jadi masukan sih untuk pemerintah. Lalu kalau untuk standar teknologi e-commerce itu gimana? Nah, untuk standar teknologi itu ada beberapa bagian ya. Kita akan saya sebutkan. Yang pertama itu ada Electronic Data Interchange atau EDI. Nah, EDI ini dibuat oleh pemerintah di awal tahun 70-an. Dan saat ini digunakan lebih dari 1.000 perusahaan Fortune di Amerika Serikat. Nah, EDI ini sendiri adalah sebuah standar struktur dokumen yang dirancang untuk memungkinkan organisasi besar untuk mengirimkan informasi melalui jaringan private. Nah, EDI saat ini juga digunakan dalam corporate website. Nah, yang kedua ada Open Buying on the Internet atau OBI. Nah, OBI ini adalah sebuah standar yang dibuat oleh internet, Purchasing Roundtable, yang akan menjamin bahwa berbagai sistem e-commerce dapat berbicara satu dengan lainnya. Nah, yang ketiga juga ada Open Trading Protocol atau OTP. Nah, OTP ini dimaksudkan untuk menstandarisasi berbagai aktivitas yang berkaitan dengan proses pembayaran, seperti perjanjian pembelian, resi untuk pembelian, dan pembayaran. OTP ini sejauhnya merupakan standar kompetitor OBI yang dibangun oleh beberapa perusahaan, seperti AT&T dan CyberCash. Nah, yang keempat ada Open Profile atau OPS. OPS ini adalah sebuah standar yang didukung oleh Microsoft dan Firefly. Nah, OPS menggunakan pengguna untuk membuat sebuah profil pribadi dan keusahaan masing-masing menggunakan pengguna menolong proteksi privasi pengguna tanpa merchant atau ide
tanpa menutup kemungkinan untuk transaksi informasi, untuk proses marketing, dan lain sebagainya. Kemudian ada Secure Socket Layer atau SSL, protokol ini untuk membangun sebuah saluran yang aman ke server SSL. SSL juga menggunakan teknik enkripsi public key untuk memproteksi data yang dikirimkan melalui internet. Yang kemudian yang terakhir ada Secure Electronic Transaction atau SET. Nah, SET ini akan mengkodekan nomor kartu kredit yang disimpan di server merchant. Nah, standar ini dibuat oleh Visa dan Mastercard sehingga akan langsung didukung oleh masyarakat perbankan. Nah, uji coba pertama kali dari SET di e-commerce dilakukan di Asia, Kak. Nah, itu mungkin beberapa bagian yang bisa saya sampaikan. Cukup jelas ya Kak Zaki ya. Terima kasih buat Kak Zaki sudah menjawab pertanyaannya. Berikutnya kita beralih ke Kak Tomo. Halo Kak Fira. Halo. Halo Kak Tomo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah nih, kamu gimana? Baik. Kak Tomo sekarang lagi di mana nih? Aku di Jogja nih, di rumah. Oh, di Jogja. Berarti sama Kak Zaki atau di mana, Kak? Iya, sama Kak Zaki, sama di Jogja. Tapi kan jauh, Kak. Rumahku sama rumahnya Kak Zaki jauh. Jadi nggak bisa gabung bareng. Kayak aku sama kamu ya, Kak. Ya. Belum gabung bareng, Kak. Belum jodohnya, Kak. Belum jodohnya mungkin. Baik, Kak Ocha. Mau ngobrol lagi atau mau masuk ke pertanyaan, Kak Ocha? Ini ada pertanyaan yang ketujuh, yaitu apa sih penghalang utama untuk melakukan e-commerce menurut Kak Tono? Kalau menurut aku sih, menurut survei yang dilakukan oleh e-commerce net, para pembeli atau pembelanja belum menaruh kepercayaan kepada e-commerce. Mereka tidak dapat menemukan apa yang mereka cari di e-commerce. Belum ada cara yang mudah dan sederhana untuk membayar. Di samping itu, serving e-commerce belum lancar betul, Kak. Pelanggan e-commerce masih takut ada pencuri kartu kredit, rahasia informasi personal, mereka menjadi terbuka dan kinerja jaringan yang kurang baik. Umumnya pembeli masih belum bahwa menguntungkan dengan menyambungkan ke internet, mencari shopping, menunggu download gambar, mencoba mengerti bagaimana cara memesan sesuatu, dan kemudian harus takut apakah nomor kartu kredit mereka diambil oleh hacker. Tampaknya untuk meyakinkan pelanggan ini, Imitkan harus melakukan banyak proses pemandaian pelanggan. Walau demikian, Gail Grant, Kepala Lembaga Peneliti di CommerceNet, meramalkan sebagian besar pembeli akan berhasil mengatasi penghalang tersebut setelah beberapa tahun mendatang, Kak. Jadi kayak gitu. Jualan itu seperti apa ya, Pak? Menurut kalau menurut untuk bisnis, mau mulai bisnis online itu ada, aku sebutin 5 aja ya, Kak. Di sini soalnya banyak banget, Kak. Iya, Kak. Yang pertama itu menentukan mau apa yang dijual. Nah, bisnis memiliki 2 macam, yaitu menjual produk dan menjual jasa. Belum Anda memulai untuk jual online, Anda harus benar-benar mengetahui apa yang akan Anda tawarkan untuk dijual online. Anda benar-benar mengetahui yang Anda tawarkan ke konsumen, Kak. Menawarkan produk berarti Anda berjualan barang secara online. Cara online produk ini dapat Anda lakukan dengan membeli ataupun memproduksi sendiri barang jualan Anda yang bisa Anda gunakan sistem dropship. Nah, yang kedua, membangun pondasi media sosial. Memilih untuk jual online berarti Anda harus aktif melakukan pemasaran di internet atau media sosial, Kak. Soalnya nih, salah satu untuk memperkenalkan produk atau jasa atau media sosial, Anda dapat membuat akun jual online di Instagram, Twitter, Facebook, bahkan aplikasi e-commerce yang lain, Kak. Yang ketiga ada membuat website pribadi, Kak. Cara jual online selanjutnya dengan membuat website khusus jualan. Pada tahap awal,
Anda dapat menggunakan media sosial untuk perkenalan bisnisnya, namun untuk mengembangkan bisnis Anda, sebaiknya Anda memiliki website pribadi yang nantinya dapat digunakan sebagai tempat jualan Anda, Kak. Namun, pembuatan sebuah website membutuhkan biaya hosting yang per bulannya sekitar 20-30 ribu dan biaya domain yang sekitar 100 ribu per tahun. Jadi, per bulan Anda membutuhkan biaya sekitar 40 ribu, Kak. Jika Anda mampu mendapatkan keuntungan lebih dari biaya tersebut, maka Anda sudah balik modal dan mencoba memanfaatkan website sebagai tempat jual Anda. Yang keempat, ada melakukan pemasaran yang tepat. Terdapat tiga komunitas orang yang menggunakan internet. Pertama, untuk mencari informasi. Yang kedua, untuk mencari hiburan. Dan yang terakhir, untuk membeli produk atau jasa. Dengan menggunakan konten marketing dan target komunitas yang tepat, Anda dapat dengan mudah memasarkan produk Anda. Nah, yang terakhir nih, Kak, ada beri nilai tambah. Cara jual online terakhir yang bisa Anda lakukan untuk meningkatkan konsumen adalah dengan memberikan nilai tambah agar dapat unggul dibanding para pesaing Anda. Sebaiknya, jualan Anda memiliki nilai tambah. Nilai tambah yang bisa Anda berikan seperti layanan yang cepat dan mudah. Anda pun dapat memberikan kualitas jasa dan produk yang melebihi pesaing Anda. Nilai tambah tersebut dapat menjadi poin plus untuk membangun stabilitas Anda di mata konsumen. Semakin bagus nilai Anda, semakin banyak pembeli yang mempercayai produk Anda. Jadi gitu, Kak, ada lima contohnya. Jadi kalau yang membuat kita nyarin gitu, bisa di Instagram gitu-gitu kayak promosi gitu ya? Ya, sebenarnya masih banyak sih, Kak, contohnya. Tapi kan saya sebutin lima aja, nanti panjang banget sampai kapan nanti, kayak PSBB, Kak, lama. Jadi gak bisa kan. Ditambah 2 minggu ya PSBB ya, Kak, ya? Ya, mudah-mudahan lebih cepat lebih baik, Kak. Gak bisa main, Kak, gabut di rumah. Jadi kalau promosi itu kayak endorse gitu-gitu kan, Kak, ya? Ya, seperti itu juga bisa, Kak. Kalau nilai tambah itu mungkin kayak kualitas itu juga masuk nggak sih, Kak? Ya, kualitas itu malah jadi yang, Kak, terpenting itu kualitas yang paling penting. Soalnya nanti kalau kualitasnya nggak baik kan, konsumen juga nggak, gimana ya, nggak mantep loh, Kak, sama barang yang dibeli, ya, gitu. Nanti kan jadi nggak mau beli lagi apa gimana, gitu. Jadi kayak kepuasan. Nah, ya, nggak puas pembelinya. Okay. Terus kalau buat kita kan ada tuh kalau konsumen kan ya udah kita udah kasih baik, tapi mereka tetap kayak ngasih bintang. Kalau di Xiaomi kan ada bintang gitu, tetap ngasih bintang gitu. Menurut kakak tuh tanggapannya gitu, jadi gimana? Itu ya, tergantung sih, Kak, sama barang yang dijual juga kan kualitasnya masing-masing kan beda-beda, Kak. Sama pendapat kan, kita kan juga terserah sama mereka sih, mereka kan juga berhak berpendapat sama kita semua kan, Kak. Iya sih, Kak. Mungkin kan saya lihat di Shopee gitu kan, kalau sudah memberikan yang terbaik tetapi bintangnya tetap dikasih jelek kan, ada pasti kayak marah-marah gitu tuh yang jual. Biasanya ibu-ibu kayak gitu, Kak, nggak paham. Tapi sudah kasih yang terbaik ya kayaknya. Kalau bisnis online sendiri, Kak Thomas sudah berbisnis online atau belum atau bagaimana, Kak? Bisnis apa ya, Kak? Ya mungkin kayak apa ya, HP, kayak HP bekas-bekas gitu, Kak. Kan dulu aku sering jualin HP bekas kayak gitu. Itu online atau offline? Ya online. Gimana? Online. Oh, aku dulu online. Jualnya pakai aplikasi, pakai Facebook, Kak, di share ke Facebook. Kayak pakaian juga gitu. Kalau jadi sejar gitu, ada yang suka jualan online gitu apa enggak, Kak? Gimana, Kak? Dari keluarga atau teman-teman gitu ada enggak contohnya yang suka jualan online? Banyak sih, Kak. Kalau teman-teman banyak sih yang jualan kayak gitu. Kebanyakan pada pakai Facebook, Kak. Kan ada grup-grupnya itu kan sendiri, kayak jual beli pakaian, jual beli apa, motor apa kayak gitu, Kak, di Facebook. Kalau
apa ya, kayak berbisnis online gitu tuh, kalau sama teman sendiri ini saingan atau enggak sih, teman sendiri lah. Ya saingan enggak, sama aja kan sama yang lain. Kalau di luar sih teman, tapi kalau di dalam kayak gini kan ya saingan juga harus saing. Tapi saing secara ke depan ya, Kak. Masa nanti kalau enggak sehat mau, kalau kita kalah nanti samperin terus ditonjokin kan enggak boleh juga, Kak. Masa teman sendiri mau ditonjokin enggak boleh. Ya kan ada kan yang bersaing secara nggak sehat itu kayak menjatuhkan lawan bisnis dengan jelek-jelekin atau bagaimana seperti itu. Cuekin aja sih, Kak, kalau menurut aku itu kan juga besok ada balasannya sendiri. Karma, Kak, kan karma masih berlaku. Siap, mantap. Kalau udah ngerti jawabannya, Kak Tama. Terima kasih, Kak Tama, sudah menjawab. Lalu yang terakhir ada Kak Faisal. Halo. Halo Kak Faisal. Mana Kak Faisal? Gimana kabarnya Kak Faisal? Baik, alhamdulillah. Kak Faisal di mana nih? Di Jogja saya. Oh di Jogja, jadi bertiga di Jogja ya? Iya. Jadi bisa besok kalau udah nggak PSBB bisa ngopi-ngopi bareng ya? Iya ngopi-ngopi, tapi aku sukanya ngeteh. Ya. Ya nggak apa-apa suka ngeteh kak, nanti daripada suka tidur nanti repot ya. Kan tadi kan kita sudah bertanya mengenai e-commerce kita di sini ya. Iya. Kita membahas. Nah. Tapi di sini tuh masih ada pertanyaan-pertanyaan lain, Kak. Jadi, Kak Faisal masih ada beberapa pertanyaan. Iya. Mungkin Ocha akan memberikan pertanyaan. Dan menurut Kak Faisal, e-commerce itu seberapa amannya sih? Seberapa jadi, aman? Di media sosial itu cukup banyak berita tentang pembobolan sistem keamanan internet, akan tetapi vendor dan analisis komputer berargumentasi bahwa transaksi di internet jauh lebih aman daripada di dunia biasa atau offline. Sebenarnya, sebagian besar dari pencurian untuk kartu kredit terjadi disebabkan oleh pegawai sales yang menghandle nomor kartu kredit tersebut. Sistem e-commerce sebetulnya menghilangkan keinginan mencuri tadi dengan menginskripsi nomor kartu kredit tersebut di server perusahaan. Untuk merchants, e-commerce juga merupakan cara yang aman untuk membuka toko karena meminimalkan kemungkinan dijarah, dicuri, dibakar, atau kebanjiran, bencana alam, dan banyak lagi. Hal yang paling berat yang menyajikan para pembeli bahwa e-commerce adalah aman untuk mereka. Jadi umumnya pengguna kartu kredit tidak terlalu mempercayai, tapi para pakar e-commerce mengatakan bahwa e-commerce jauh lebih aman daripada pembelian kartu kredit biasa. Setiap kali Anda membayar menggunakan kartu kredit di toko, restoran, di Malioboro, atau melalui telepon, setiap kali Anda membuang resi pembelian kartu kredit Anda sebetulnya telah membuka informasi kartu kredit tersebut untuk dicuri. Jadi sejak awal versi 2.0 dari Netscape Navigator dan Microsoft Internet Explorer, transaksi dapat diinskripsi menggunakan Secure Socket Layer atau SSL dengan protokol yang akan mengamankan saluran komunikasi server, memproteksi data pada saat dikirim melalui internet. SSL menggunakan public key encryption, salah satu metode enkripsi yang cukup kuat saat ini. Jadi untuk melihat apakah sebuah website itu aman digunakan menggunakan SSL dapat dilihat dari URL yang digunakan, HTTPS atau bukan HTTP. Pembuat browser dapat
pembuat browser dan jadi pembuat browser dan perusahaan kartu kredit saat ini mempromosikan sebuah standar tambahan untuk keamanan keamanan yang dinamakan Secure Electronic Transaction atau SET. SET akan mengode nomor kartu kredit yang di server vendor di internet yang dapat membaca nomor kartu kredit tersebut. Banyak bank dan perusahaan kartu kredit artinya pegawai vendor atau merchant tidak bisa membaca sama sekali sehingga kemungkinan terjadi pencurian oleh vendor menjadi tidak mungkin. Terus barangnya memang tidak terjadi di sistem e-commerce. Bisa menggaransi proteksi 100% pada kartu kredit Anda. Tapi kemungkinan untuk dicopet dompet Anda di toko online akan jauh lebih rendah dibandingkan di toko biasa. Jadi kan kalau di toko biasa kita pergi ke sana, kan nggak tahu di jalan ada pencor penjambretan atau penodongan atau bisa kita di apa namanya dirampok, kan itu kan hal yang tidak diinginkan oleh pembeli kan. Jadi lebih baik kita online. Terus kita sejak terus sekarang kan lagi kok ada COVID ini kan, diusahakan kan di rumah saja. Tapi kan untuk meminimalisir COVID juga mendingan online, itu kan tetap 100% aman lah seperti itu. Jadi kalau kita pakai e-commerce itu kayak pembayarannya lebih aman ya kak ya? Iya, kan itu pembayarannya nggak hanya dapat kartu kredit juga, banyak banyak yang lainnya juga gitu loh. Oh ya, jadi kalau yang untuk mengurangi aktivitas itu seperti kita bisa belanja apapun ya kak ya, sekarang kan mempermudah gitu. Iya, sekarang enak kan buka HP di rumah, bayar barang datang, nggak usah kemana-mana, cukup di rumah saja. Ya, jadi bisa minimalisir kegiatan ini juga baru COVID begini ya, Kak? Ya, ya meminimalisir COVID dan kejahatan. Tapi kalau harus keluar, itu juga nanti juga tidak apa-apa ya, kalau kepepet gitu, Kak. Jadi, problem. Jadi tetap menggunakan protokol kesehatan yang ada saja sih kalau kepepet banget loh ya. Kalau kepepet ya udah mending pakai e-commerce saja. Oh sekarang tapi banyak lebih e-commerce juga. Lebih disarankan ke online ya. Iya. Penyebaran printnya tuh biar tetap selesai gitu ya. Iya, kan sekarang toh juga lagi kayak gini. Untuk pertanyaan yang terakhir juga, kalau dalam e-commerce ya, siapa yang akan kalah jika pengusaha berpindah ke bisnis online? Jadi secara besar perusahaan yang akan secara langsung dirugikan oleh e-commerce adalah para perusahaan agen perjalanan, tiket bioskop, katalog mail order, dan toko retail-retail terutama toko perangkat lunak. Mungkin kalau di Indonesia hanya terasa hanya bagi agen perjalanan dan bisnis sekitar turis, karena kan itu kan agen terus turis kan juga sekarang turis internasional belum bisa masuk juga ke Indonesia. Jadi menurut ahli e-commerce dengan nyata telah mempengaruhi teori bisnis tersebut. Menurut laporan Forrester Research, prediksi penjualan di sales and ticket perjalanan melalui internet akan naik dari $475 juta di tahun 1997 ke $10 miliar di tahun 2001. Angka tersebut mempresentasikan 8% dari semua penjualan tiket perjalanan di US. Kalau Bill Gates pernah mengatakan e-commerce akan menghilangkan perantara atau middleman, kalau buzzword sekarang ini adalah discrimination, cara mengatakan bahwa siapapun yang di antara pembeli dan penjual akan memperoleh masalah besar. Akan tetapi, jika kita dapat melihat lebih dalam lagi, akan terlihat bahwa sebenarnya e-commerce akan menciptakan pola perantaraan
Cerita sukses e-commerce seperti Amazon.com sebetulnya merupakan bentuk dari sebuah proses perantara. Amazon.com tidak menerbitkan buku, mereka hanya umumnya hanyalah sebuah distributor online saja. Tampaknya e-middleman harus mendemonstrasikan bahwa mereka menambahkan nilai dalam proses penjualan melalui marketing, customer service, dan metode-metode lain. Kalau tidak, maka pelanggan akan memutuskan modemnya dan tidak akan menggunakan jasa mereka lagi. Oke, jadi yang rugi itu tetap kayak retail-retail kecil, toko-toko kecil itu bisa merugikan kalau benar-benar, tetapi tidak secara signifikan banget lah. Jadi lebih berpeluang ke bisnis yang bisnis ya kayak, jadi yang pengusaha kecil itu akan lebih mati atau mati bisnisnya atau kalau mati sih mungkin tidak, tapi akan menurunkan penjualannya. Mungkin bisa turun sampai 50% atau 75%. Oh, jadi seperti itu. Tapi kalau lebih alangkah lebih baiknya mereka tuh kayak buka Shopee gitu ya kak ya. Jadi dia punya toko, tapi dia punya Shopee. Nah, itu lebih bisa baik. Juga. Soalnya kan itu memudahkan mereka juga, toh. Mereka nggak usah membuka toko, cuma bisa apa? Nggak usah buka toko, di rumah saja, kan? Nggak usah mengeluarkan dana yang banyak buat buka toko. Mereka cukup di rumah, datangin distributor, terus dijual online. Baik. Terima kasih Kak Faisal. Mungkin Kak Osman ada pertanyaan lagi atau bagaimana? Cukup. Terima kasih ya. Atau sinyal, mungkin sinyalnya Kak Osman baru jelek. Terima kasih Kak Faisal untuk jawabannya. Cukup jelas. Tapi di antara empat narasumber kita ini, siapa sih yang paling sering kayak belanja online? Kak Ucup tuh kak, Kak Ucup, Kak Ucup. Kayaknya Mas Saki deh yang sering online tuh. Yang paling kelihatan kayaknya Kak Ucup ya. Kak Saki. Kak Ucup kak, sering itu kak. Sering giveaway juga kak itu kak. Itu cerita lalu Tan. Nanti kita buka giveaway lagi ya Tan. Ya yang dapat, kalau yang dapat aku enggak apa-apa, Jo. Kalau yang dapat bukan aku enggak usah lah. Tapi gue kayak gue. Lihat di sini ada beberapa pertanyaan. Untuk yang pertama ini ada dampak negatif e-commerce itu apa sih, Kak? Apa saja sih, Kak? Terus apa lagi yang mau nanya nih kak, boleh dong memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari dari e-commerce tentang bisnis to bisnis. Terus ada lagi dari Gilang Ardi, dampak positif e-commerce bagi masyarakat. Nah, mungkin saya akan memilih yang Devi Alfiani dahulu, yang pertanyaannya ini. Berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari dalam bisnis tentang bisnis to bisnis. Mungkin Kak Ucup akan menjelaskan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari dari e-commerce bisnis to bisnis itu adalah hubungan antara bisnis yang dilakukan oleh orang atau pihak yang memiliki kepentingan bisnis, atau bisa juga disebut bisnis antar perusahaan. Jadi kayak kita tuh bekerja sama gitu sama dua perusahaan itu. Secara sederhana artinya pemilik usaha menjual barang tersebut ke pihak itu, terus kita tuh kayak resellernya gitu loh. Itu ada timbal balik dari kita melakukan kerjasama tersebut gitu kak. Baik begitu ya Kak Devi untuk jawabannya.
Lalu di pertanyaan yang kedua, mungkin Kak Ocha akan membacakan. Ini ada pertanyaan tentang apa sih dampak positif dari e-commerce bagi masyarakat. Siapa yang mau jawab nih? Mungkin saya yang akan menjawab sisi positif dari dampak dampak positif dari e-commerce. Yang pertama tuh kita nggak usah susah-susah keluar lagi ke rumah untuk cari barang, cukup pakai HP aja kita udah bisa beli barang. Tuh. Yang kedua itu ada seperti contoh orang luar negeri yang ingin membeli barang di Indonesia, cuman dia udah nggak usah capek-capek lagi untuk datang ke Indonesia. Mungkin itu salah satunya, contohnya seperti kerajinan-kerajinan yang ada di Indonesia yang mungkin orang luar negeri itu pingin gitu loh untuk beli. Nah, e-commerce itu memudahkan untuk orang luar atau orang yang sulit mengakses untuk datang langsung ke tempat untuk membeli. Nah, e-commerce itu memudahkan untuk biar gimana caranya dia itu bisa dapat barang itu tanpa harus ke tempatnya. Mungkin itu aja sih, Kak. Baik, terima kasih Kak Jati untuk jawabannya. Begitu, tadi yang dampak positif ya Kak ya? Iya. Jadi begitu ya Kak Gilang Ardi, ke jawaban dari narasumber kami. Lalu ada satu lagi pertanyaan dari Apri. Apri Channel, itu dampak negatif e-commerce seperti apa atau dan apa saja bisa dijawab? Oke, aku mau jawab pertanyaan yang dampak negatif dari e-commerce. Jadi dari segi kepercayaan kita tidak bisa percaya 100% kepada penjual. Kita masih 50-50 percaya atau tidak. Soalnya kadang kita belanja baju lah, belanja baju tapi tidak sesuai ukuran atau tidak sesuai dengan catatan yang kita berikan. Terus dari segi finansial, secara langsung, karena kecurangan seorang penipu mentransfer orang uang dari rekening ke rekening lainnya atau mengganti data finansial yang ada. Jadi penipu juga bisa mengganti data finansial yang ditipu. Terus apa lagi ya? Mungkin kalau dampak negatifnya bisa jadi males ya Mas ya. Iya. Soalnya kan kalau negatifnya kan ada juga bisa merugikan para penjual retail offline. Ada juga kerugian yang tidak terduga disebabkan oleh gangguan jaringan, bisa juga kita merupakan dampak negatif. Jadi tidak bisa, kalau kita nggak punya kuota atau nggak ada jaringan internet, kita nggak bisa belanja gitu. Mungkin sama yang dibicarakan sama Mas Toto tadi, yang soal kalau kita beli barang di e-commerce tuh kalau datang tuh nggak sesuai sama yang diharapkan gitu ya, mungkin. Kadang berbeda gitu ya, Kak ya? Iya. Lalu kan juga ada kita tuh kalau mau beli pakai transfer gitu kan harus dijamin ya, Kak ya? Sebenarnya kita tidak tahu kalau baru hujan atau bagaimana seperti itu. Itu juga masuk ke dampak negatif atau bagaimana, Kak? Kalau kayak gitu biasanya bisa seperti contohnya di Shopee. Di Shopee kan kita kalau misalkan takut untuk transfer-transfer kayak gitu, kita bisa lihat dari rating penjualannya kan. Kan ada bintang-bintangnya kan ya biasanya kalau di Shopee. Gitu ya. Nah, kita bisa lihat dari ulasan pembeli. Mungkin kalau misalkan itu rekomendasi ya nggak apa-apa. Atau mungkin kita cari yang COD ya Kak ya? Jadi cash on delivery. Mungkin itu bisa COD. Cuman sekarang kan nggak banyak sih ya yang bisa COD di e-commerce tuh. Ya karena banyak itu ya
kak ya, banyak yang kayak nge-cancel terus tidak menerima paketnya padahal sudah pesan yeah. gitu. Nah. Banyak yang jadi banyak merugi ya kak ya. Itu jawaban dari Kak Faisal yang sudah dibantuin tadi. Yeah. Cukup. Terima kasih Kak Faisal. Iya, sama-sama. Untuk itu tadi jawaban dari yang dampak negatif untuk Kak Apri Channel. Kak Ocha mau menambahkan atau gimana kan? Kak Ocha? Kak Ocha mau menambahkan apa yang mau dibicarakan, ditanyain ke narasumber atau bagaimana? Atau sudah cukup? Atau mungkin sudah cukup? Mungkin sinyalnya jelek kak itu kak. Oh iya. Mungkin saya yang akan bertanya sama host-hostnya ya. Apa? Apa Mas Jaki? Mungkin saya yang akan bertanya dengan host-hostnya. Saya kembalikan. Boleh? Jadi ya? gantian kita yang nanya nih. Boleh ya? Kalau pertanyaannya gampang bisa dijawab Mas, tapi kalau sulit ya mungkin kita skip aja sih. Oke, gini aja pertanyaannya. Dalam waktu 2 minggu, kalian tuh bisa beli barang di e-commerce tuh berapa? Berapa barang yang kalian beli selama 2 minggu? Kalau saya ini bisa Alvira dulu ya. Kalau Kak Vira tuh mesti banyak Kak. Gimana? Pasti banyak. Gimana pendapatnya? Enggak. Kalau saya kalau sudah cocok mungkin memang cocok dan butuh ya, harus digarisbawahi butuh ya, itu jadi ya saya beli. Tapi kalau lihat diskon dan barang lucu ya kadang-kadang ya kalah. Kalau cocok tapi kan pasti ya, selama 2 minggu tuh pasti beli ya. Entah itu barang apa. Kayaknya nggak sampai 2 minggu deh. Ya? Seminggu lah. Oh, 1 minggu ya malahan ya? Iya, sepertinya. Gimana? Hari 3 kali kak mungkin. Sebenarnya sih, kalau saya, itu lebih, ya mungkin seminggu ada, mungkin seminggu 2 kali atau seminggu sekali. Tapi yang lebih sering itu sebenarnya orang tua saya. Jadi setiap hari paket itu datang. 3 paket. Juga nggak ngerti sih, tiba-tiba paket. Jadi mereka yang beli, mau bukan saya. Biasanya kayak gitu sampai lupa ya, barang apa yang datang ya? Iya, jadi sampai, biasanya kalau permisi, udah pasti paket. Oh gitu. Nah mungkin Kak Ocha gimana? Selama 2 minggu itu pasti beli sesuatu di e-commerce, atau contohnya seperti Shopee, Tokopedia, atau Bukalapak. Oh, kalau ada event-event aja ya? Iya. Begitu. Mungkin ada tambahan lagi dari narasumber yang mau bertanya. Kalau mayoritas sih, banyak kan itu yang belanja cewekan kak. Cewek kan banyak butuhnya. Iya. Ini cowok juga banyak butuhnya, Mas? Enggak. Jarang-jarang. Cowok tuh enggak ribet kayak cewek. Apalagi kan sekarang kayak motor-motor gitu, pasti kayak banyaklah beli aksesoris motor gitu. Enggak apa-apa kak, enggak apa-apa mainan motor asal, enggak mainan cewek kan enggak apa-apa. Asik. Masuk enggak kak Zaki? Masuk. Mungkin Mas Ucup bisa menambahi atau memberi pertanyaan. Mungkin cukup dari saya ya kak. Otak saya udah bunger ini kak. Oke, kalau gitu saya kembalikan ke host, kedua host kita, Kak Alvira dan Kak Rosa. Terima kasih, Kak Ola, teman-teman. Sepertinya sudah cukup jelas dari narasumber ya. Terima kasih juga buat narasumber, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton. Kami semuanya mohon maaf bila ada kesalahan atau salah bicara, atau kita kan bercandaannya. Sebenarnya itu cuma bercanda, tapi mungkin kalau ada yang diperbawa hati, kami minta maaf.
dan sampai bertemu di bincang-bincang kita yang lainnya. Dan jangan lupa kasih aplaus dulu buat para narasumber dan kita beri tepuk tangan. Thank you. Thank you. Terima kasih, Mas, sudah menonton. Dadah.